rindu ya sayang kau rasa. Umur 22 tahun. 22 tahun. Dia balik ke aku. AQIL suka panggil muda. Yes, pucuk-pucuk tu. Dan bila kan okey, macam mana orang yang interview awak tu boleh tahu pendapatan awak sedangkan pendapatan itu sepatutnya rahsia? Saya tak bagi pun pendapatan spesifik. Saya just cakap lebih 10,000 tu je. Lebih. Lebih. Tau. Atas lagi lah. Okey. Apa yang awak buat? Saya buat peer review, saya promote barang. And saya buat video, setiap video tu saya charge lah. Setiap video tu charge berapa banyak? Dia mula-mula saya mula dengan tak ambil langsung charge lah. Kita mula daripada kosong and then makin ramai orang, kita pun sibuk kan. Jadi yelah, kita charge lah dalam mula RM10 macam tu, last-last beratus lah. Kalau dalam masa satu bulan tu, you can get like more than 10K. Berapa banyak video, berapa banyak paid review you buat dekat dalam satu bulan tu? Dalam seminggu, kadang-kadang lebih 10 barang kadang-kadang saya promote. Okay, banyak lah juga. Kiranya banyak lah masa. Tu, gift review lain, paid review lain, story review lain, macam tu lah. Followers berapa? 280 lebih. Apa benda yang awak buat sampai 280,000 lebih tu? Sebab saya dari dulu memang suka sangat buat video macam ada viral sikit-sikit lah. And then dari situ kita dapat followers. So setiap ni ada setiap video-video yang AQIL kan? AQIL. Sayang pun boleh. Lemah lutut. Ketuk sikit. Okay. Ada tak awak jumpa instafamous yang macam dia hidup dia fokus untuk dapatkan followers dan menjadikan ini sebagai mata pendapatan utama diorang? Rasa macam tak. Sebenarnya diorang tu sebenarnya main-main saja. Macam main-main, benda tu macam dapat duit lebih tu macam untuk for fun lah. Bila dah 10K sebulan tu, LGN atau tak? LGN atau tak? Selain daripada AQIL, kita pun ada jemput satu lagi orang yang instafamous yang sama juga menjadi pendapatan yang tinggi melalui Instagram sahaja. Kita menjemput Mira. Mula terkenal apabila membuat video-videonya yang memasarkan produk di laman Instagram miliknya, gadis berusia 19 tahun ini juga berjaya meraih pendapatan sekitar RM10,000 sebulan hanya dengan paid review di laman sosial itu. Namun begitu, Nur Hamira menjadi perhatian dan tak lari dari dikecam di laman sosial apabila terdapat segelintir netizen yang mengecam kelakuan yang dikatakan keterlaluan di dalam video-videonya. Tersenarai antara 11 instafamous paling terkenal di Malaysia dengan bakat mereka di laman sosial oleh Oh My Media dengan lebih suku juta followers. Kita bersama Nur Hamira dalam motif viral untuk kami tanyakan kenapa followers begitu ramai namun videonya dikecam. Nama awak ni banyak kali muncul dekat saya punya timeline, dekat Twitter, dekat Instagram. Orang tag even. Dekat orang tag even. Macam katanya jangan jemput ke motif viral katanya. Yes. Tapi di sinilah dia. Yang kenapa? Orang kata dia jemput? Banyak kecam, banyak yang macam tak faham apa yang sedang berlaku. Sekarang ini peluang awak untuk memberitahu apa yang sedang awak lakukan. Tak jangka pun viral. Macam kita buat tu macam happy je. Macam kita buat tu happy. So, happy lah. Itu ya. Aku rasa interview ni boleh dapat 1.3 million juga macam cendol. Sebab ramai yang mengecam nanti ni ya. Sudah berapa lama you buat review? Tak sampai 1 tahun. Tak sampai 1 tahun sebab saya perasan kewujudan awak dekat media sosial yang semua orang retweet, by the way, itu adalah beberapa bulan yang lepas. Pun dah awak start viral daripada situ juga. Apa yang awak buat sebenarnya yang sehingga orang lain macam marah. Sebab maybe sebab saya perempuan kot. Jadi macam tak senonoh, macam tak sopan bagi dia orang lah. Jadi macam dia tak suka tengok. Tapi dia orang tengok. Itu itu memang dia punya logic Malaysians ni lah. Sebab benda yang tak suka tu dia nak tengok juga, mungkin sebab dia nak mengkritik saja. Itu tujuan dia orang tengok. Adakah itu awak rasa benda yang sama? Yes. Oh, yes and no only eh. Ini yang instafamous semua kalau kita jumpa. Yes, no. Macam daripada dulu dia kecam. Okay. Sebab masalahnya yang kita orang cuba kaji adalah kenapa orang follow instafamous? Takkan semata-mata sebab review sahaja. Maybe ada something yang you portray dekat dia. Adalah caranya. Macam mana boleh bagi tahu? Belilah. Beli siapa? Boleh beli ke? Boleh. Memang boleh beli pun. Boleh beli famous ke? Tak tahu. Tanya orang yang beli. Cuba beli. Kenapa Mira ni macam tengah ada kereta? Tak. Okay. Cuba apa cara dia? Cara dia.
Kalau boleh kita nak simpan lah. Kita kalau boleh nak jahit seorang-seorang. Kita lagi. Kenapa awak rasa Instagram awak itu yang paling unik sebenarnya? Sebab orang tak buat. Sebenarnya biasa orang review dia cakap-cakap, okay hari ni kita nak, tak ada. Mira bagi tahu kat penonton cara-cara untuk seorang reviewer yang Instagram berjaya, reviewer yang berjaya supaya orang dapat banyak. Janganlah fikir nak buat nak kaya seorang je, bagi kongsi sama-sama dengan orang lain. Kalau korang nak buat review, nak cari duit, sebenarnya korang kena jadi diri sendiri korang. Okay. Korang tak boleh tiru orang. Kau kena jadi diri korang. Okay. Depan kamera kau kena buat apa yang kau suka. Kau buat apa yang kau rasa nak buat. Sebab aku nak taikkan view. Kau jangan rasa kau buat benda tu kau akan viral. Maksudnya jangan buat untuk view. Buat je dulu, lama-lama view tu akan datang. Masa? Yang macam ayat tu. Apa yang macamnya? Tak adik, adik video. Aku dia pening ni. Sabar. Tak terbubur dia. Kita terbubur dia kena subtitle lah kau rasa. Masalahnya kan, orang selalu marah kita gelak. Kau faham tak? Macam mana aku tak tergelak? Detail lagi. Kalau brand yang datang tu, macam contohnya awak, contohnya kalau makan awak, makan samyang ramen contohnya kan, pedas, lepas tu tak sedap. Lepas tu awak cakap je dalam video tak sedap sebab awak cakap tadi macam... Oh, jujur lah. Kiranya jujur lah sebab jadi diri sendiri kan. Brand tu akan kata apa-apa tak? Mungkin marah ke, ataupun diorang tak peduli pun asalkan ada views tinggi dan diorang punya brand diketahui ramai. Yes. Itu diorang sebenarnya. Diorang tak marah langsung. Tak marah langsung. Asalkan diorang punya brand tu viral, diorang tak peduli. Tak pernah marah. Dia akan rasa macam, okay, terima kasih sebab saya dah. Oh my God, satu hari dah. Mira, thank you. Macam tu lah. Macam. Sumpah restless. Okay, sekejap. Ada lagi satu soalan lain. Soalan ni agak macam... Apa ni, sabar Charlotte. Dia macam menyakitkan hati ke? Dia maybe akan menyakitkan hati. Tapi siapa minta, siapa just tanya. Tapi memang selalu orang kata akan selalu menyakitkan hati. Memanglah. Sakit tak sakit apa mati? Bagi. So, bila kita orang tengok video tu. Tak, ini aku tengah tengok filem nak-nak ke sekarang. Banyak gila aksi yang tengah berlaku sekarang. Kenapa tak tanya aku? Aku tak pernah interview orang macam gini. Aku tak pernah interview orang tanya aku macam ni. Mira dah follow macam ni, ada plan nak berlakon ke? Kereta dia ni, aku sumpah tak boleh catch up. Belum offer dia dah berlakon. Mira sekarang buat apa selain daripada full time view review ni? Study ke? Sebenarnya... fikir nak study tapi dah memang rezeki kat sini. So kita... Nak kerja terus lah? Bukan, kita memang cari duit untuk... Okay, so ambil review ni as a kerja lah. Dia dah start kerja lah. So memang ada lah juga orang yang plan dia untuk jadikan ini sebagai kerjaya tetap mereka? Tak. Awak baru cakap tadi. Cakap ke tadi? Sabar je lah. Tak sabar dah hari. Sekali lah sabar dah kita lagi. Oh, dia suruh kita yang sabar. Sumpah aku ingat kita je paling annoying. Aku nak check apa dalam bag kau ni. Okay, mungkin ada ucapan untuk ni. Hater-hater semua. Terima kasih sebab main dengan saya. Okay, dah.